Buah pukul ni orang tua kita ambil pasal apa, dalam permainan kita tu ada bahagian yang dia panggil pukul. Dia bukan pukul lah dia. Tumbuk, pukul, lapis, gelut, bergelut-gelut, keputusan dia pantas tewas. Jadi orang tua-tua ambil sempena nama pukul tu di situ. Dia tak ambil, dia tak tahu nama tumbuk. Pasal apa? Bila orang belajar, dia dah pandai tumbuk, dia akan cari sasaran dia untuk ditumbuk. Dia tak tahu nama lapis. Dia tahu nama pukul. Pasal apa? Pukul ni keluar daripada orang yang menerima tumbuk. Jadi orang nak nampak tu pukul, dia kena tumbuk. Baru dia nampak tu pukul. Saya mencuburkan diri. Mula-mula belajar pada umur 12 tahun. Jadi mesin ni dia tak ada silat lain. Yang ada hanya satu ialah buah pukul. Jadi kita membesar dalam keadaan suasana buah pukul lah. Mana jiran kita, orang kampung kita semuanya ada buah pukul. Jadi kita tak ada pilihan lain lah. Nak belajar tu, belajar silat, belajar buah pukul. Pak Mat bukan mulakan mengajar di mesin. Kita sambung warisan. Maksudnya warisan tu dah ada. Kalau dalam buah pukul mesin ni, kita kira generasi. Generasi pertama saya Abdul Rahman Yunan. Generasi kedua Awang Daik dan Pak Long Muhammad Yasin. Dan generasi ketiga Pak Teh Muhammad Yasin. Nama dia Muhammad Yasin bin Kubung. Yang tadi generasi kedua Pak Long Muhammad Yasin. Nama dia Muhammad Yasin bin Yunus. Yang ni Pak Teh Muhammad Yasin. Daripada Pak Teh Muhammad Yasin, dia turun kepada Abdul Rahman bin Awang Cik, atau terkenal di Malaysia orang panggil Cuaman. Tu Cuaman ni generasi yang keempat. Pak Mat ni generasi yang kelima. Dia buah pukul ni dia ada silver dia. Maknanya mula-mula orang belajar kena belajar lian ataupun berlebat. Lian ataupun berlebat daripada 1 hingga lian 7. Lepas tu bila dah sampai lian 7, kita akan ajar dia pukul. Biasanya di Mesir ni bila kita ngajar di kampung, bila sampai lian 7 tu, kita akan buat tahlil lah. Buat tahlil, kita jemput orang surau, tok-tok lebay tu, kita buat tahlil. Lepas tu kita bacakan syarat 28. Dan buah pukul ni dia tertib dia. Sebelum diturunkan satu pukul, dia kena baca, dibacakan pada dia syarat 28 tu. Murid pun kena buat ikrar pada ketika itu. Selepas itu baru kita akan ajar dia pukul 21, 2, 3 hingga pukul 11 ataupun 12. Lepas tu tak habis lagi pelajaran tu situ. Kena mendalami lagi. Mendalami lagi pelajaran tu, bukan setakat lian 11, pukul 11. Dia tiap-tiap pukul tu kita akan ajar lapis. Apa itu lapis? Lapis ni keluar daripada orang yang menumbuk. Sekiranya pukul tumbuk dia, dia pukul. Maknanya tumbuk dia dilapis. Kita kena buat lapis. Dalam pelajaran buah pukul dipanggil lapis. Lepas tu kita akan ajar gelut. Gelut ni pula keluar daripada orang yang memukul. Sekiranya pukulnya dilapis, maka seterusnya akan jadi bergelut-gelut. Bergelut-gelut, berbalik-balik, keputusan dia kepada pantas tewas. Siapa pantas, dia menang. Dia belajar silat ni, dia shortcut.
kalau kita jalan ni, dia ada jalan shortcut. Tapi kalau dulu orang dah tahu shortcut, siapa pantas lah. Panjang carak 28 ni, nak kira 120 sampai 28 tak apalah kita eh. Jadi cuma situ suruh kita jaga sembahyang, taat dua ibu bapa, buat kebajikan, itu ajalah. Maknanya orang tak belajar buah pukul pun dia kena patuh juga tu. Patuh pada Islam, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia tegak. Jadi bila kita dah belajar buah pukul ni, ditekankan lagi tentang perkara tu. Ada orang kata ilmu mempertahankan diri, ada juga orang kata ilmu bela diri. Dalam pelajaran buah pukul, dia kata maruah, untuk mempertahankan maruah kita. Maruah dalam buah pelajaran buah pukul, dia hukum maruah tu ada lima. Pertama, diri kita. Diri kita takkan sendiri. Orang ni ada agama, dia ada keluarga, dia ada harta, dia ada tanah air. Yang lima tu rukun maruah. Jadi benda ni kalau kita nak mempertahankan, kita kena ada ilmu. Kita tak boleh cakap nak mempertahankan tapi kita tak ada ilmu. Pasal apa? Rasulullah SAW berperang pun ada taktik dia. Maknanya ada ilmu. Kita kata sepatah orang tua-tua, kalau kita tak ada ilmu, kita pergi turun semangat kita saja, macam serah muka kita pada orang. Harapan dia supaya generasi-generasi akan datang selepas kita ni akan terus mewarisilah permainan ni.